luar biasa dan mengenal beliau di Kadin Indonesia. Dan tentunya ini juga profilnya sangat luar biasa, yang akan memberi masukan dan nanti kalau ada pertanyaan tanya sebanyak-banyaknya gitu, untuk seperti apa sih wirausaha, baik yang dari small sampai nanti menjadi eksportir yang sangat luar biasa. Nah, karena Mas Anin ini juga banyak di internasional, jadi mungkin bisa memberi gambaran sebenarnya bisnis di dunia internasional itu seperti apa, Mas, gitu. Karena baik yang di pasar itu juga sudah dari yang lokal, yang Jogja, kemudian sama-sama belajar mereka dari apa UKM yang datang, yang dari luar Jogja, mereka juga saling belajar, saling mengisi, saling support, begitu ya. Kemudian nanti yang internasional itu seperti apa? Mungkin memberi gambaran kepada Bapak Ibu dan Mbak-mbak Mas yang di sini, karena mereka ingin bangkit dari Jogja untuk bisa ekspor ke dunia lain, gitu. Bukan dunia lain yang enggak ketara ya, Mas, tapi dunia internasional. Tapi yang utama adalah, mohon maaf, karena ini moderator atau host amatiran gitu ya. Jadi nanti kalau ada salah-salah mohon maaf gitu ya. Karena ini juga dibayarnya pakai bakmi Jawa setahun, Mas, gitu. Gitu, karena ketua panitianya agak pelit-pelit gitu, Mas. Jadi dibayarnya pakai langganan bakmi Jawa setahun gitu katanya. Nggih, monggo Mas langsung saja. Terima kasih Gusti Mangku, dan saya ingin menyapa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Ada Pak Nuryadi, terima kasih Pak kehadirannya. Ada Pak Danang, lalu ada Pak Danlanut, ya. Dan juga Pak Gunawan, guru besar, dan juga Pak Robi, Ketua Kadin DIY. Dan tentunya sekali lagi saya sapa kawan saya, sahabat sejati Gusti Mangku, yang juga kebetulan Ketua Kadin DIY Provinsi. Tadi Mas Iyu di mana, Ma? Ah, di sini Mas Iyu. Jadi tadi Gusti Mangku jemput baik-baik di airport 7.30. Tapi begitu masuk mobil, salah mobil pula kita. Saya bilang, Pak, maaf nih karena nonton bola. Jadi satu, saya salah mobil, yang kedua saya mohon izin tidur dulu. Jadi kita ngomongin nanti aja. Tapi beliau dengan baik hati bilang, oh silakan, silakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama ini suatu kehormatan untuk saya dimoderasi oleh Gusti Mangku. Dan yang kedua, ada di sini bersama teman-teman semua. Karena menurut saya hal-hal seperti ini memang sharing lah yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dan saling belajar. Dan bukan saja saya sharing, tapi pasti nanti dari pertanyaan-pertanyaan, interaksi, saya juga akan banyak belajar. Dan mungkin sedikit, saya kebetulan generasi ketiga, alhamdulillah, dari kelompok usaha Bakri. Kakek saya, almarhum Ahmad Bakri, kira-kira tahun 42 memulai bisnis. Dan beliau, almarhum itu adalah seorang otodidak, jadi belajar sendiri karena tidak mempunyai kesempatan ke universitas. Beliau selalu mengatakan, belajar itu tidak ada habis-habisnya. Namun kita harus menyesuaikan diri, jangan lalu merasa hebat dari orang lain. Jadi hal-hal ini sangat sederhana, tapi di dalam kiprah kelompok usaha Bakri maupun pribadi ini kita pegang teguh. Nah, selanjutnya kalau kita bicara UMKM, UMKM mesti berbangga ya. Karena UMKM lah sebenarnya yang banyak dianggap, ya namanya juga usaha mikro, medium, kecil, lalu menyumbang 61% dari PDB nasional, ekspor 14%. Tadi saya ketemu ibu sahabat saya,
untuk disampaikan ke Korea. Ya. Ibu Mesiana itu juga ekspor, bagus itu. Ekspor jengkol, salah satunya besar itu. Lalu juga UMKM menyumbang hampir 60% daripada total investasi. Jadi pertama-tama untuk teman-teman yang UMKM itu harus bangga karena kontribusinya besar. Dan setahu saya tidak ada perusahaan yang mulanya tidak dari UMKM. Enggak bisa tiba-tiba besar kan. Jadi kebanggaan ini, kepercayaan diri ini harus selalu ada. Karena mental kewirausahaan atau entrepreneurship itu mulai dari percaya diri. Nah, tantangan UMKM ini juga sudah kita ketahui dan kita hadapi sehari-hari. Yang pertama tentunya strategi bisnis, nanti sesuai dengan Gusti Mangku punya apa arahan, nanti saya bicara sedikit mengenai strategi bisnis dunia pasca COVID, pasca konflik Rusia Ukraina, pasca climate change. Tapi juga kadang-kadang susah untuk mencari sumber daya manusia yang kompeten. Karena biasanya mulanya tentunya dengan sekeliling teman-teman, keluarga, kerabat. Sehingga untuk mendapatkan SDM, untuk menskalakan bisnis kadang-kadang sulit. Lalu juga akses kepada teknologi, walaupun sekarang dengan teknologi digital jadi lebih mudah. Dan tentu regulasi, kadang-kadang kita selalu mengeluh. Di Kadin saya bersama Gusti Mangku mendorong, mendesak pemerintah agar keberpihakannya semakin baik lagi. Yang sudah baik, baik. Yang kurang, perbaiki supaya lebih baik lagi buat UMKM. Dan tentunya permodalan. Ya, ini suatu hal yang klasik. Nah, mungkin sedikit saya ingin cerita mengenai kondisi dunia pada saat ini. Yang pertama kita lihat pasca COVID ini semua itu terdampak. Bahkan negara-negara besar sekarang itu sehabis COVID yang mereka mencetak begitu banyak uang untuk menyelesaikan COVID, sekarang dengan adanya konflik Rusia-Ukraina, inflasi mereka ini benar-benar tinggi sekali. Jadi kalau harga beli barang-barang pokok itu sangat tinggi buat negara-negara maju di G20. Bahkan lajunya kenaikan harga itu jauh di atas kita punya inflasi. Nah, ternyata negara-negara maju itu juga gak maju-maju amat. Mereka maju karena perdagangan dan mendapatkan bahan baku dari luar negara. Begitu ada suatu perang, pecah itu rantai daripada untuk pemasok barang. Nah, ini membuat hidup di sana juga tidak mudah dengan inflasi yang tinggi. Ditambah lagi kalau inflasi tinggi, pertumbuhan ekonominya tinggi ya tidak apa-apa. Tapi inflasi tinggi, tapi pertumbuhan ekonominya juga melambat. Nah, kita melihat ini semua, satu bersyukur, tapi yang kedua ini juga peluang. Dan yang ketiga ialah pasca adanya dorongan climate change yang begitu besar. Jadi ada tiga, C yang pertama pasca COVID, C kedua itu pasca konflik, konflik Rusia-Ukraina, dan yang ketiga pasca climate, climate change. Nah, ini semua bisnis ini berubah. Satu, saya lihat perubahannya, digitalisasi ini menjadi sangat kunci. Berapa banyak kita melakukan rapat melalui Zoom sebelumnya, sekarang udah suatu hal yang biasa. Yang kedua, selain digitalisasi ini, kita melihat bahwa industri kesehatan ini yang sebelumnya itu bisa dibilang ya sekunder lah, sekarang menjadi primer. Semua peduli dengan kesehatan, alat kesehatan, vitamin, lalu masker. Nah, ini konteks besarnya di dunia ini sudah bicara mengenai apa namanya genomic sequencing. Jadi untuk bagaimana melihat di dalam apa gen kita,
apa nih kira-kira kalau diprediksi ke depannya penyakitnya seperti apa. Nah, hal ini yang tadinya serba wah dan susah dijangkau sekarang jadi mudah. Tapi intinya sehabis COVID, industri kesehatan akan besar. Dan yang ketiga, saya lihat hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang sebelumnya hanya bisa dibilang nice to have, ya ada bagus enggak ya sudah, atau CSR, tapi sekarang justru apa menjadi suatu apa nilai tambah kalau bisa membuat bisnis yang memberikan suatu kebaikan kepada lingkungan, itu malah bisa menjadi suatu apa namanya nilai tambah, bahkan barang-barangnya bisa menjadi premium, artinya harganya di atas. Nah, kembali kepada mungkin slide apa sebelumnya, how to scale up. Ini adalah kunci daripada UMKM untuk naik kelas. Ya. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu lebih tahu lah di bisnis masing-masing apa tantangannya dan peluangnya. Tapi mungkin secara general, yang paling pertama saya selalu tekankan kepada teman-teman UMKM atau startup adalah mindset. Mindset itu sama-sama ya hanya di benak kita. Yang pertama, growth mindset atau fixed mindset. Dua-duanya gak ada yang salah. Yeah. Yang pertama tentunya mengedepankan pertumbuhan. Yang kedua mungkin kestabilan. Tapi kalau UMKM mau tidak mau harus berpikir pertumbuhan. Karena stabil tapi mohon maaf tidak besar, ya kita tidak naik kelas. Nah, tipe-tipe orang yang mempunyai mindset yang pengen bertumbuh, ialah aku akan mempelajari apapun. Nah, suka belajar. Aku suka menantang diriku sendiri, suka tantangan. Karena di balik tantangan itu kan ada suatu peluang. Dan kalau aku gagal, aku coba lagi. Kalau kamu sukses, bukan kita tidak senang lihat orang senang, tapi justru termotivasi. Dan juga usaha dan perilakuku menentukan segalanya. Jadi tidak menyalahkan orang lain. Nah, ini adalah suatu apa mindset yang sederhana. Tapi mulainya dari sini. Jadi tadi teringat Gusti Mangku waktu di acara awal tuh yang menggambar bersama anak-anak. Disampaikan pertama kali mesti sehat dulu. Nah, jadi benar itu, pasca COVID ya sehat dulu. Yang kedua semangat. Ya, semangat menurut saya kan mindset ya disampaikan. Yang ketiga itu baru pintar. Ya. Jadi sebenarnya lebih penting mencari orang yang ya sehat dan punya semangat daripada orang pintar. Bukan berarti tidak apa pintar itu penting, tapi apapun itu sekarang bisa dipelajari selama semangatnya baik. Berikutnya kita selalu mesti berpikir mengenai penambahan nilai. Penambahan nilai ini banyak dilingkungkan planet, profit, people. Cuma bedanya pasca COVID, pasca climate change, sekarang kalau kita terlihat jelas menggunakan apa ESG bahasanya, E-nya itu adalah environment, S-nya social, G-nya governance, di dalam segala macam bisnis ESG ini, itu barang yang kita jual bisa sama dengan toko sebelah, tapi harganya bisa premium tuh sampai 50%. Nah, jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan bisnis apapun, tolong ditonjolkan kontribusi kepada ESG itu. Environment, S-nya social, G-nya governance. Dan berikutnya, ya, gunakanlah digitalisasi seperti tadi sudah diomongkan. Kenapa? Karena sekarang ini broadband ini udah sangat apa bisa dibilang menyeluruh. Jadi sayang sekali kalau tidak mempelajari digitalisasi data dan marketing. Gunanya dua digital. Yang pertama paling sedikit dua. Yang pertama bisa untuk marketing dengan cara cepat. Tapi yang kedua kalau melalui digital kita mempunyai data mengenai para pelanggan kita atau calon pelanggan. Jadi apa itu pentingnya digitalisasi. Nah, hanya 1-2 slide lagi, nanti kita bisa berinteraksi. Berikutnya penting juga proaktif. Proaktif kemana? Kepada Gusti Mangku.
sebagai kadin. Nah, kadin ini benar-benar sekarang mencoba sebaik mungkin untuk melakukan closed loop system yang nanti saya akan jabarkan. Jadi di situ ada coaching, ada data terbaru, lalu networking yang sangat penting dalam berbuat bisnis, lalu juga peluang mencari investor. Oh, mohon maaf. Makasih. Oh, dari tadi undur-undur kedengeran. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara kadin closed loop system, itu adalah upaya kami bersama-sama untuk bisa membantu UMKM tapi dengan cara yang 360 derajat. Nah, ada 5 yang kita lihat perlu dibantu UMKM untuk bisa naik kelas. Yang pertama ialah bagaimana membantu memecahkan masalah untuk akselerasi kepada akses pasar. Kayak tadi kita bicara sedikit, akses pasar ke luar negeri itu bagaimana, kita mesti buat mungkin ada semacam warehouse dan lain-lain. Jadi itu satu akses pasar. Yang kedua, akselerasi dari upskilling. Artinya bagaimana bisa menambahkan ilmu-ilmu baru, inovasi-inovasi baru. Nah, ini yang kita ingin juga dorong. Dan yang ketiga, akselerasi kepada financing. Nah, sekarang ini dengan adanya akses likuiditas di perbankan, sebenarnya justru uanglah yang mencari ide atau bisnis yang bagus. Memang kadang-kadang kita sebagai pengusaha tidak usah UMKM. Kami pun merasa kekurangan karena ide kita selalu lebih cepat. Tapi ada cara-caranya tuh untuk mendapatkan financing lebih baik daripada kompetitor. Dan yang keempat tentunya regulasi. Nah, regulasi dari waktu ke waktu dengan omnibus itu kita inginkan supaya bisa lebih mendukung kepada UMKM. Dan yang terakhir, akselerasi usaha agar berkelanjutan. Berkelanjutan dari tadi, dari people-nya supaya yang kerja di tempat tersebut bermanfaat dan juga merasakan manfaatnya, tapi juga lingkungan hidup itu dikedepankan, dan akhirnya profitabilitas akan membawa sustainability yang jangka panjang. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ada salah satu quote yang mengatakan bahwa kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship itu tidak puas hanya memberi ikan ataupun mengajari cara menangkap ikan, tapi berpikirlah lebih besar bagaimana merevolusi industri perikanan. Jadi ini hanya cara berpikir ya, apakah kita kasih ikan, kasih kail, atau justru kita merevolusi semuanya. Pada saat kita lagi tadi COVID, climate change, lalu juga konflik, saya rasa merevolusi sesuatu itu bukan hal yang sulit. Nah, yang terakhir, ya ini mudah-mudahan bacanya nggak salah, ada pantun. Sore-sore numpak Yamaha, tuku jahe go gawe kue, sing penting usaha, mugi-mugi sukses melu kue. Melu kue, mesti dilatih lagi. Terima kasih, silakan Bu Gusti. Terima kasih Mas. Bahasa Jawanya sudah oke, cuma tinggal pronounce-nya Mas. Melu kowe gitu. Ya. Ya, terima kasih Mas atas pencerahannya. Jadi mungkin di sini akan lebih panjang di dalam diskusinya untuk bertanya. Memang pasca pandemi ini mungkin mulai dari pandemi ya, itu suasana perdagangan gitu, itu sangat banyak sekali perubahan, dan bahkan kita juga banyak sekali yang dituntut untuk berubah menjadi akrab dengan digital ya, penjualan lewat digital dan sebagainya. Nah, selama pandemi itu kan orang dirumahkan nih Mas gitu, kemudian di luar itu cerah gitu, dalam artian langitnya biru, polusi tidak ada dan sebagainya. Nah, akhirnya pasca pandemi, di saat kita sudah mulai beraktivitas, orang jadi peduli sekarang tentang lingkungan gitu.
Jadi mulai dari kantong plastik yang dari bahan ketela, kemudian recycle plastik dan sebagainya. Dan sekarang banyak juga dituntut dampak daripada kita berkegiatan itu dampak environment seperti apa, dampak lingkungannya seperti apa. Itu ini juga sangat luar biasa. Nah, di Jogja sendiri sekarang juga concern terhadap seperti itu, Mas. Jadi recycle plastik, kemudian banyak sekali lah recycle-recycle dari bahan-bahan yang sudah tidak kita gunakan, kemudian bahkan pariwisata pun gitu, festival-festival itu sekarang bagaimana mereka datang dalam jumlah yang banyak tapi no plastik gitu. Jadi campaign dan sangat luar biasa, ini banyak sekali tamu-tamu yang datang. Mudah-mudahan kursinya yang di belakang bisa tercukupi. Nanti sebutkan nama dan pertanyaannya ya, Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Pak Anindya, Gusti Mangku, dan senior-senior saya yang ada di sini, ada Pak George dan juga Pak Robi. Ini terkait dengan materi tadi yang disampaikan cukup menarik, karena pasca pandemi ini tentu saja menjadi titik tolak bertumbuhnya kembali perekonomian. Tapi yang menarik lagi adalah ketika semuanya sedang kembali pulih, ada beberapa sektor industri dan sektor bisnis yang cukup signifikan kembalinya, dan juga bahkan secara profit juga cukup signifikan. Akan tetapi beberapa dari teman-teman industri ini mungkin agak sedikit terlena, karena kedepannya ini akan ada sesuatu yang kita hadapi, yaitu resesi. Nah, terkait dengan itu, skema atau apa yang bisa dikolaborasikan atau mungkin bisa disusun sedemikian rupa lagi selain ke arah digitalisasi dan juga ke arah mungkin scale up itu tadi, karena kalau tidak membentengi dengan akan terjadinya resesi, saya rasa nanti yang terjadi akan gagap dalam ekonomi. Nah, mungkin itu pertanyaan saya kepada Pak Anindya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki dari HIPMI BPC Kota, Pak. Terima kasih, Mas. Monggo yang di belakang tadi yang tunjuk jari, ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Febri. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak Anindya Bakri, akses ke financing dan pendampingan apa yang bisa kita dapatkan dari Bakri and Brothers atau dari Bakri Group, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan kedua, bagaimana mengakses finance dan apa tadi, konsultasi lah ya, pendampingan gitu. Kemudian yang pertama tadi dari HIPMI ya. Turut prihatin, Mas, tapi mudah-mudahan semua sudah baik ya. Tentang menghadapi resesi. Monggo. Terima kasih Gusti Mangku. Untuk teman yang dari HIPMI, selamat. Nah, udah selesai ininya, apa, munasnya. Angat-angat sedikit tapi biasa, darah muda. Tapi yang penting ke depan kan bersatu. Nah, tadi pertanyaannya bagus sekali. Memang kita ini kadang-kadang kan bingung sebagai pemimpin perusahaan, mau besar, menengah, kecil. Ini tahun depan tahun yang penuh dengan tantangan, resesi misalnya, atau penuh dengan peluang. Karena ada yang mengatakan juga jumlah uang yang akan beredar akan makin banyak lagi karena akan adanya pemilu 2023, 2024, dan jumlah uang di perbankan itu banyak sekali. Nah, jadi kita kan kadang-kadang sulit untuk melihat yang benar yang mana. Nah, biasanya yang teman-teman lakukan ialah membuat ya tiga tipe apa rencana bisnis. Yang pertama tentunya konservatif ya, atau pesimis lebih tepatnya. Yang kedua konservatif, yang ketiga optimis.
Nah, hanya dengan membuat studi internal seperti ini, membuat kita tahu spektrumnya, berapa banyak resiko kita mesti ambil atau jangan ambil menuju ke 2023-2024. Nah, tapi kalau saya melihat ya, bahwa apa yang dikhawatirkan itu tetap mesti kita jaga, kawal, tapi jangan terlalu apa besar mengkhawatirkan yang membuat kita takut mengambil resiko atau berinovasi. Kenapa? Karena data-data yang kita tahu masih sama. Apa? Ya penduduk kita yang gak berkurang, bertambah. Menurut saya daya belinya juga tidak berkurang, tapi bertambah dari kira-kira $4,000 per kepala ya. Itu pasti akan naik arahnya. Masalah naik turun sedikit wajar. Sehingga di sini penting untuk kita berpikir paling tidak 5 tahun ke depan. Kira-kira satu, saya selalu melihat marketnya dulu. Kita mesti pilih mau menjadi ikan kecil di kolam besar atau ikan besar di kolam kecil gitu ya. Nah, ini perlu dipertanyakan di bisnis masing-masing sehingga kita tahu kita mau jadi satu dari banyak tapi ininya besar, apa namanya kolamnya atau sebaliknya. Nah, ada yang pernah ngajarin saya kalau misalnya umur 20 sampai 30 tahun paling bagus itu belajar dari orang lain, kerja buat perusahaan yang lebih mapan. 30 sampai 40 tahun, nah itu bagus untuk mencoba untuk berusaha. Jadi pas tuh zaman-zamannya HIPMI. Tapi kalau udah 40 sampai 50 tahun, itu mesti fokus, fokus pada apa yang kita hebat. Dan biasanya enggak banyak tuh. Entah kita hebatnya jualan, marketing, branding, apakah jagonya operasional, apa mampunya memproduksi atau mencari financing. Nah, kalau udah 40-50 tahun mungkin mulai berpikir kira-kira di mana kita mau fokus. Yeah. Tapi kembali lagi ke istilahnya marketnya dulu, industrinya dulu, positioningnya dulu, menuju kepada 5 tahun ke depan. Lalu berikutnya saya rasa penting juga apa melakukan tadi tuh bagaimana meningkatkan apa kemampuan daripada diri sendiri atau ini organisasi ya. Nah, ini sekarang mudah sekali bisa dengan ya digital lalu juga networking. Nah, karena pada umumnya sekarang terutama anak-anak muda tuh senang sharing, bertukar pikiran. Tapi upskilling ini penting, Mas. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama kan market, kedua upskilling, yang ketiga ya kita mesti pandai-pandai. Nah, ini gunanya Kadin membaca regulasi ini arahnya kemana. Nah, karena dari situ juga penting untuk kita melihat apa arahnya. Dan yang terakhir ya financing ini, saya yakini kalau kita taktiknya benar, UMKM itu justru lagi diminati karena dilihat secara politik baik tapi secara ekonomis juga tangguh ya. Dan titipan yang terakhir ya dipikirkan saja bagaimana bisnisnya ini juga memperhatikan tadi tuh ESG tadi tuh, environmental, lingkungan hidup ya, sosial dan governance, tata kelola. Jadi kalau dulu tata kelola itu nggak gitu penting, yang penting hasil. Tapi sekarang saya lihat banyak perusahaan yang dapat dana financing itu karena tata kelolanya, reportingnya. Walaupun keberhasilan daripada usahanya mungkin kalah dengan toko sebelah, tapi itu membuat orang nyaman. Jadi kalau menurut saya, Mas, apa kita tetap mesti mawas diri, mesti ada apa model bisnis yang pesimis, konservatif, optimis. Tapi saya rasa 5 tahun ke depan sih arah-arahnya Indonesia akan lebih baik, apalagi dibandingkan negara-negara lain. Jadi itu, Mas. Dan mungkin pertanyaan kedua tadi untuk program-program apa, untuk istilahnya kolaborasi ya antara grup dan juga apa teman-teman UMKM di daerah. Nah, grup kami ini selalu menganut, dan ini disebabkan juga kita aktif di Kadin,
untuk supaya kolaborasi ini benar-benar bisa menghasilkan suatu yang saling menguntungkan. Jadi bisnis kami ini kira-kira 70% itu di energi, termasuk juga ada yang di daerah DIY Jawa Tengah. Jadi baik dari tambang batu bara, lalu minyak dan gas. Tapi kami juga bermitra banyak di sisi perkebunan, terutama di Sumatera. Di situ kami sudah 40 tahun lah fokus dengan inti plasma. Tapi inti plasma yang plus-plus, sekarang itu namanya closed loop system. Jadi tidak hanya kita bercocok tanam satu sama lain berseberangan kita beli hasilnya, tapi sekarang mau tidak mau kita mesti bekerja sama untuk memenuhi lingkaran tadi. Jadi kalau di bank itu contohnya itu suka melihat 5C untuk melakukan analisa pembiayaan, dan ini mungkin bisa diutak-atik dalam mencoba mengajukan pembiayaan, karena dana ini ada nih di bank dan di modal ventura. C yang pertama itu karakter tadi. Jadi karakter orang ini baik tidak, dan timnya oke nggak nih integritasnya. Yang kedua ialah dia akan melihat capital. Tapi kalau ini nggak usah dikhawatirkan, karena mereka tahu bahwa kalau UMKM modalnya tuh pas-pasan, nggak apa-apa, wajar. Tapi yang ketiga dia akan lihat conditions. Dilihat kondisi, maksudnya industrinya seperti apa. Lalu mereka akan lihat kolateral. Kolateralnya apa nih? Nah, karena mesti ada yang dipegang. Nah, enaknya kalau UMKM itu tahu cara financing, banyak ada pinjaman tanpa jaminan atau kolateral. Yang terakhir cash flow, arus kas atau potensi arus kas. Jadi kita lihat nih dari 5 ini, karakter, condition, kolateral, cash, sama tadi satu lagi jadi lupa 5 ini. Nah, dilihat di mana nih kita mau menonjol, ya kan? Kan enggak mungkin baru mulai yang nonjolnya kapital, ya kan? Tapi kita mesti kuat di karakter. Nah, jadi di 5 itu coba diperkuat dalam mengajukan suatu proposal, ya. Tapi saya yakinin bahwa kalau misalnya niatnya baik, dan jangan putus asa gampang. Kami saja nih, saya pribadi itu mungkin dari 10 coba apapun yang saya lakukan tuh yang berhasil mungkin cuma 2. Nah, jadi siap 8 kali gagal dulu ya. Jadi kalau jangan putus asa. Jadi ada tuh yang mengatakan, salah satu pegolf jago, dia bilang, kamu kok hebat bener, menang terus gitu. Ya dia bilang, ya lihat menangnya, kalau jumlah kalahnya saya lebih banyak daripada orang lain. Jadi itu penting tuh buat teman-teman terutama yang memulai bisnis. Yang kedua, resesi. Tadi kita diskusi sedikit mengenai resesi. Baik untuk kita punya kehati-hatian, jadi tidak jumawa ya. Kita pikirkan apapun yang terjelek itu kayak apa sih, senario pesimis, senario konservatif. Jadi lalu juga jangan lupa senario optimis itu mesti ada, karena kalau mau optimis suka tidak suka mesti keluar dari cara pikir yang biasa, ya kan. Nah, apalagi ada disrupsi kan dengan COVID, dengan tadi climate change.